Hai, Assalamualaikum. Pada sini follower-follower Kaisar Farmasi. So, saya Miss Ayu, farmasi daripada Kaisar Farmasi. So, hari ini saya nak share berkenaan dengan satu produk iaitu Vitalite. So, Vitalite actually produk yang sangat benefit atau bermanfaat untuk orang yang nak bantu, nak lose weight secara sihat. Sebab kandungan-kandungan yang ada dalam Vitalite ni memang sangat selamat untuk organ dalaman, tak mengandungi bahan-bahan terlarang and everything. So, hari ini actually Vitalite ni ada dua type lah. Satu berisi coklat dan satu juga berisi oren. So, kegunaan dan juga konten coklat dan oren ni adalah lain berbeza. If you guys nak tahu, so flow rapat kita punya Kaisar Farmasi punya TikTok, kat situ nanti farmasi kita akan ajar perbezaan antara dua produk ni lah, freezer ni lah. Cara guna pun berbeza juga. So hari ni Miss Ayu nak ajar berkenaan dengan salah satu konten dalam Vitalite yang coklat ni. Okay, salah satu kandungan yang dalam Vitalite coklat ni, dia mengandungi konjac gum. So you guys pernah dengar tak berkenaan konjac gum? Actually konjac gum ni adalah sejenis soluble fiber mengandungi glucomannan. Okay, so konjac gum ni memang sangat benefit untuk bantu kurangkan kadar kolesterol dalam darah. Secara tak langsung dia bantu untuk increase carbohydrate metabolisme. Maksudnya dia bantu untuk pembakaran gula dalam darah. Dia bantu untuk pembakaran gula dalam badan kita, carbohydrate lah, untuk jadikan tenaga. And then dia bantu untuk increasekan bowel movement. So sangat sesuai untuk orang yang ada masalah sembelit, masalah pembuangan. Sebab ada satu kajian, konjac gum ni bantu untuk increasekan kita punya gut motility ataupun pergerakan usus sebanyak 30%. Contoh kalau orang tu sepatutnya kena berak setiap hari, dia berak seminggu dua atau sekali je, memang sesuai lah ambil yang ni. Okay, so macam mana konjac gum ni bantu untuk lose weight? Actually bila fiber kita makan, dia akan kembang dalam perut kita. Secara tak langsung dia akan buat kita rasa kenyang lama. And then dia akan elakkan kita daripada snacking ataupun intermittent eating antara main meal lah. Okay, and then terdapat satu kajian yang dilaksanakan, yang dilakukan dalam satu population golongan yang overweight. So population tu terdiri daripada 176, combine lah lelaki dengan perempuan. Okay, dia buat selama 3 bulan tak silap saya. And then terdapat result of the study, memang ada significant, ya, significant reduction. Bukannya like macam not significant, dia significant reduction dalam dia punya weight sebanyak 0.8 kilo setiap minggu, setiap minggu, dengan dia combinekan konjac gum ni dengan meal harian diorang. So if you guys nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan produk Vitalite, actually banyak lagi item-item yang bagus dalam Vitalite ni. You guys boleh follow rapat TikTok Kaisar Farmasi. Jangan lupa komen, like and share you guys punya experience lepas makan Vitalite ni, okay?